Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola gantungan kunci berbentuk kaktus seperti ini. Bentuknya lucu, pembuatannya juga hemat benang, bisa dijadikan ide untuk jualan atau souvenir. Nah, semoga nanti teman-teman mudah untuk mengikutinya. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, benang poly cherry. Lalu di sini ada dacron, kemudian lem tembak, gantungan kunci, jarum, penanda, dan hook ukuran nomor 3 tulip. Pertama saya akan buat bagian kaktusnya. Buat dulu awalan rantai. Dua belas rantai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Setelah 12 rantai, mulai pengerjaan di rantai ke-11 tadi. Di rantai ke-11 hingga ke tersisa satu rantai terakhir, buat SC kali 10. SC pertama. Nah, di sini teman-teman beri penanda di rantai tempat meletakkan SC pertama. Kemudian rantai berikutnya SC kedua, SC ketiga, keempat, SC kelima, enam, tujuh, delapan, sembilan, dan SC ke-10. Nah, tersisa satu rantai terakhir. Di rantai terakhir ini isi dengan 5 buah SC. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, beri penanda di SC yang ketiga atau yang paling tengah. Selanjutnya, sisi berikutnya buat SC kali 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan SC ke-10 tepat di rantai yang tadi diberi penanda. Nah, seperti ini. Lalu di ujung tambahkan satu rantai, putar rajutannya, buat SC kali 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 10 rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mulai di rantai yang ke-9, di sini buat SC kali 8. Mulai dari rantai yang ke-9. 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tersisa satu rantai terakhir, jadi saya akan lakukan 3SC dijadikan 1. Tarik benang di rantai terakhir ini. Kemudian di titik tempat SC yang ini tarik benang lagi. Tarikan kedua. Kemudian tarik benang di lubang berikutnya. Nah, ini adalah 3SC dijadikan 1. Keluarkan semuanya. Tarik kuat supaya rapat. Kemudian selanjutnya buat SC kali 6 hingga ke dekat penanda. Mulai di lubang berikutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tepat di titik yang diberi penanda, isi dengan 3 buah SC. 3 SC di satu titik ini. 1, 2, 3. Nah, letakkan lagi penandanya di SC yang kedua, tepat di tengah-tengah dari 3. Selanjutnya, sisi ini SC kali 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, selanjutnya di ujung tambahkan satu rantai, putar rajutannya. Kembali kali ini SC kali 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, kemudian di sini di titik yang diberi penanda, di satu titik ini isi dengan 2 buah SC. 2 SC di satu titik ini, 1 dan 2. Nah, selanjutnya SC kali 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian buat 3 SC dijadikan 1. Tarik benang pertama, lubang berikutnya yang kedua, dan lubang berikutnya yang ketiga. Keluarkan. Selanjutnya buat di kris SC sebanyak 4 kali atau 2 SC dijadikan 1. Di kris SC pertama,
decrease SC kedua, decrease SC ketiga, dan decrease SC keempat. Nah, setelah itu tepat di sisi ini, di titik ini isi dengan dua buah SC atau increase SC. 2 SC di titik ini, 1 2. Selanjutnya SC kali 7. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Kemudian decrease SC satu kali. Decrease SC satu kali. Terakhir SC kali 4. 1 2 3 4. Nah, selanjutnya satu rantai SC kali 7, biar sisi yang ini datar. SC kali 7. 1 2 3 4 5 6 dan yang ketujuh. Nah, selesai. Putuskan benangnya agak panjang karena akan digunakan untuk menjahit. Hasilnya seperti ini. Lalu teman-teman buat satu lagi dengan pola yang sama, tapi benangnya terakhir putuskannya yang pendek saja. Nah, selanjutnya pembuatan bagian bunga, saya gunakan benang warna merah. Pertama, buat awalan magic ring dengan dua rantai. Satu, dua. Motif pengulangan, 3 kali tarikan benang di ring. 1 2 3. Keluarkan 2 rantai. Lalu slip stitch di ring. Ini jadi satu kelopak. Ulangi 2 rantai, 3 kali tarik benang di ring, keluarkan 2 rantai, slip stitch di ring. Jadi di sini saya akan buat sekitar total 4 kelopak. Lanjutkan polanya, 2 rantai, 3 kali tarikan benang di ring, 2 rantai, slip stitch di ring, kelopak terakhir, 2 rantai, 3 kali tarik benang di ring, 2 rantai, slip stitch di ring, kemudian terakhir di sini 1 rantai. Putuskan benangnya. Nah,
Nah, selesai pola bagian bunga. Nah, ini tadi yang saya rajut bagian kaktus dan bunganya. Saya akan peragakan cara penjahitan. Nah, jadi sisa benang yang panjang diberi jarum, lalu ini posisinya seperti ini ya, berbaris. Teman-teman tinggal jahit sesuai dengan titik-titik bagian SC-nya seperti ini, sejajarkan. Lanjut, jahit berulang. Nah, ini sudah mendekati bagian sudut bagian dahannya, sama saja teman-teman tinggal ikuti bagian titik SC-nya. Kalau polanya tadi sama-sama pas dibuat, tidak ada yang lebih, jadi ini lebih mudah untuk menjahitnya. Nah, ini sebelum tertutup semua, isi dulu dengan dakron, tidak usah terlalu banyak. Untuk bagian dahannya juga diisi sedikit. Dan kalau sudah selesai, lanjutkan menjahitnya. Nah, ini sudah sampai di bagian ujung, dan sisa benang teman-teman sembunyikan dengan cara jahit berulang di bagian kaktusnya, dan setelah itu nanti tinggal diputuskan. Nah, jadi untuk terakhir penyelesaiannya tinggal menempelkan bagian bunga, boleh di mana saja. Kemudian letakkan ring kecil di bagian atasnya untuk mengaitkan gantungan kunci. Nah, setelah itu hasil amigurumi gantungan kunci kaktus ini selesai. Nah, ini dia hasilnya. Ini yang tadi saya rajut, dan ini sudah saya kreasikan dengan warna yang berbeda. Hasilnya cukup sederhana tapi cantik. Jadi teman-teman bisa kreasikan untuk perbedaan warnanya sesuai selera masing-masing. Bahannya cukup hemat benang, jadi teman-teman bisa gunakan benang sisaan. Untuk ukurannya ini tingginya sekitar 6 cm. Nah, bisa dijadikan ide untuk jualan ataupun souvenir. Semoga polanya mudah untuk dipraktekkan. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.